Ada, tapi tidak terlalu masif. Ya. Apa aja Pak? Kemarin itu kan memang LCC yang kena ya, terutama di Citilink dan AirAsia ya, yang paling terkena. Nah, sempat satu hari itu harus manual, tapi besoknya kita sudah recovery. Nah, oleh karenanya sama seperti yang terjadi waktu yang baru lalu ya, satu sistem imigrasi terganggu, maka yang akan datang kita minta para penggunakan ini selain menggunakan teknologi yang terbaik juga ada backupnya ya. Jadi tidak bisa mengandalkan satu sistem saja, tapi selalu ada backupnya. Kemarin alhamdulillah besoknya langsung recover ya. Persiapan lain, persiapan lain.